السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله عزني الله وإياكم، الحمد لله kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, karena di pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama, terkhususnya belajar Al-Qur'an. Ya, na'am. Insyaallah taala kita akan meneruskan atau menyambungkan pelajaran kita. Tak boleh share ni. Okey. Nah, tolong admin bolehkan saya untuk share file. Naam. Ayat yang ke berapa sekarang? Ayat yang ke-200 89. Nah, bukan, ayat yang ke-248 ya. Wa qala lahum. Naam. Betul ya? Wa qala lahum nabiyuhum in ayata mulkihi ayatiyakumut tabut. Naam. Baik, saudara, share dulu. Okay, naam. Sekarang sudah boleh share dah. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Jadi dalam ayat ini masih menjelaskan tentang Talut, ya. Di mana Talut itu diangkat menjadi raja, menjadi pemimpin untuk memimpin peperangan, untuk memimpin kaum Bani Israel di dalam memerangi musuh. Nah, jadi di sini dalam ayat ini diteruskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala lakum nabiyukum," dan nabi mereka berkata kepada mereka, "Wa qala," وَقَالَ لَكُمْ نَبِيُّكُمْ, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, yaitu Nabi Samuel berkata kepada ni, kepada pembesar-pembesar atau pemuka-pemuka kaum Bani Israel, إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ, bukan yang ni ya, oh yang bawah lagi, إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ, sesungguhnya Inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda dia akan menjadi raja. Inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda dia akan menjadi raja atau pemimpin. Jadi mulkun di sini maknanya adalah raja. Ya, raja atau pemimpin. Baik, di sini perkataan mulkun, ya. Inna ayata mulkihi, sesungguhnya ayat atau tanda dia akan menjadi raja. Jadi perkataan inna ayat tadi sini maknanya adalah tanda. Ya, tanda atau alamah. Ya, jadi di sini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaqulu nabiyukum lahum inna alamata barakati mulki Talut Talut 'alaykum ay yaridallahu 'alaykum at-tabut alladhi kana ukhida minkum. Ah, ni. Yaitu inna alamati barakati malaki Talut, yaitu tanda-tanda keberkatan, ya, kerajaan Talut, ya. Jadi di sini ayat ini maknanya tanda alamat. Nah, jadi di sini dimudhofkan kepada perkataan mulkun. Mulkun ini maknanya adalah kerajaan atau kepemimpinan. Jadi ayata mulkihi, tanda dia akan menjadi raja atau tanda-tanda kerajaannya atau tanda-tanda kekuasaannya. Jadi di sini ada dhamir hi. Ada dhamir hi di sini merujuk kepada Talut, ya, merujuk kepada Talut. Ayyatiyakumut tabutuh, yaitu kembalinya tabut kepada kamu. Ayyatiyakumut tabutuh, yaitu kembalinya atau datangnya tabut. Tabut ini maknanya adalah peti, ya, yaitu datangnya atau kembalinya peti atau tabut. Jadi di sini perkataan tabut di sini maknanya adalah peti, ya, peti. Akan dijelaskan apa isi peti dalam peti tersebut. Perkataan yati di sini merupakan fiil mudhari, ya, yati. Asal dia yati dari fiil madi ata yati, datang atau mendatangkan. Ayatiya, ya, di sini perkataan yatiya barisnya adalah fathah. Karena di sini ada an, huruf an. Huruf an ini disebut dengan huruf nasab. Ya, disebut dengan huruf nasab. Jadi apabila an di sini masuk kepada fi'il mudhari, maka huruf akhirnya dia difathahkan, berbaris fathah. Asal dia ya'ti, asal dia. Nah, setelah dia masuk ke an menjadi ya'ti, yaitu datang kepada kamu atau kembali kepada kamu. Apa yang kembali? At-tabutu, yaitu peti. Fihi di dalamnya, nah, jadi fihi di dalamnya, fi merupakan huruf jar, ya, huruf jar di sini fi masuk kepada isim dhamir, yaitu kepada isim dhamir hi. Hi di sini merujuk kepada tabut. Fihi di dalam tabut itu, di dalam peti itu, sakinatun ketenangan, ayi uyqarun, yaitu ketenangan, sakinatun ketenangan. Jadi sakinah di sini maknanya ketenangan.
ya, maknanya ketenangan. Kadang perkataan sakinah ini diucapkan dalam bahasa Nusantara lah, ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jadi sakinah itu maknanya adalah ketenangan, ya. Maknanya ketenangan. Fihi, di dalam peti itu sakinatun, ketenangan atau terdapat ketenangan, mir rabbikum, daripada Tuhanmu. Mir rabbikum, daripada Tuhanmu. Di sini perkataan Rabb bermakna Tuhan yang menguasai alam, ya, Tuhan yang menguasai semesta alam. Kemudian perkataan Rabb di sini dimudhofkan kepada dhamir mukhatab, yaitu kum, kamu orang ramai. Mir rabbikum, daripada Tuhanmu orang ramai. Nah, tetapi di sini cara menerjemahkannya cukup diterjemahkan mir rabbikum, daripada Tuhanmu, ya, daripada Tuhanmu. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas di sini, waqala lakum nabiyukum, dan berkata, dan nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda dia akan menjadi raja, yaitu kembalinya sebuah peti yang mana di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu. Jadi yang dimaksud di sini adalah, yang dimaksud di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau menjelaskan bahwasanya di antaranya tanda-tanda Qalut itu menjadi seorang raja yang memimpin nanti ketika memerangi musuh, yaitu dikembalikannya sebuah peti. Di mana peti, di dalam peti ini ada sebuah ketenangan. Jadi apabila seseorang atau kaum Bani Israel itu melihat peti ini, maka mereka akan menjadi tenang. Fihi sakinatun. Jadi ini merupakan peti khusus lah. Peti khusus. Di mana dulunya tabut ini merupakan kepunyaan Bani Israel. Ya, yang dulunya dicuri oleh orang-orang Palestin. Nah, setelah Qalut diangkat menjadi raja, maka tabut ini dikembalikan. Dikembalikan kepada Bani Israel. Siapa yang membawa tabut atau peti ini? Yaitu malaikat. Malaikat yang membawa tabut ini. Sehingga mereka, Bani Israel ini, mempercayai, ya, mempercayai bahwasanya Qalut ini merupakan betul-betul raja bagi mereka, akan menjadi raja mereka karena ada peti ini. Ya, karena ada peti ini. Fihi sakinatun mir rabbikum. Ya. Jadi di dalamnya itu terdapat ketenangan. Jadi bagi orang yang melihat atau menyaksikan peti ini, maka dia akan menjadi tenang, sehingga mereka mengakui Qalut ini sebagai raja mereka. Nah, kemudian lagi, wa baqiyatun. Apa maknanya baqiyatun? Maknanya baqiyatun adalah baqi. Baqi atau sisa, sisa peninggalan. Jadi perkataan baqi itu dalam bahasa Melayu itu diambil daripada bahasa Arab. Baqiyatun, baqi. Baqi, ya. Jadi sisa peninggalan. Mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaika, yaitu peninggalan dan peninggalan yang ditinggalkan oleh keluarga Musa wa alu Harun, dan keluarga Harun, tahmilukul malaikatu, yang dibawanya oleh malaikat. Nah, ya, perhatikan di sini perkataan taraka ini maknanya meninggalkan. Ya, meninggalkan, taraka yatruku, meninggalkan. Ya, taraka yatruku, meninggalkan. Siapa yang meninggalkan di sini? Fa'ilnya adalah alu Musa, keluarga Musa. Jadi setiap fi'il itu pasti dia mempunyai fa'il. Taraka telah meninggalkan. Nah, jadi siapa di sini yang meninggalkan? Alu Musa, yaitu keluarga Musa. Perkataan alu maknanya adalah keluarga. Alu Musa, keluarga Musa. Jadi perkataan alu di sini, alu disambungkan atau dimudhofkan kepada perkataan Musa. Nah, jadi asal dia alu keluarga. Musa, Musa. Jadi setelah disatukan, maka menjadi alu Musa, keluarga Musa. Wa alu Harun, dan keluarga Harun. Sama lah penjelasan tentang alu Harun ini sama dengan alu Musa dari segi nahu, yaitu susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Alu mudhaf, Harun mudhafun ilaih. Kalau dalam bahasa Melayu, aluna ini adalah kata yang disandarkan kepada Harun atau yang digabungkan kepada Harun, dan perkataan Harun ini menjadi mudhaf ilaih. Nah, kalau dalam bahasa Melayu, sesuatu yang menjadi sandaran. Alu Harun dan keluarga Harun. Tahmilukul malaikatu, yang dibawanya oleh malaikat. Nah, jadi dalam tabut itu tidak hanya terdapat ketenangan saja,
Di dalam tabut itu terdapat peninggalan-peninggalan Musa dan Harun. Di mana para mufassirin, ya para mufassirin mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan baqiyah yaitu tongkat Nabi Musa. Nah, jadi sisa peninggalan itu maksudnya adalah ada tongkat Nabi Musa, ada tongkat Nabi Harun, kemudian ada lembaran-lembaran Taurat. Ya, kemudian ada lembaran-lembaran Taurat. Nah, di sini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan nih, perhatikan nih. Qala asahu waradadul alwahi, yaitu tongkat Nabi Musa dan tongkat Nabi Harun, waradadul alwahi yaitu dan lembaran-lembaran buku, lembaran-lembaran kitab, yaitu kitab Taurat. Lagi di sini. Naam. Baik. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud sakinah di sini ketenangan yaitu as-sakinatu qustun min dhahabin. Yang dimaksud ketenangan di sini adalah di dalamnya itu terdapat sebuah bekas yang dibuat dari emas. Kana tusalu fihi qulubul anbiya, di mana hati-hati para nabi itu dicuci di dalamnya. A'taha Allahu Musa alaihi salam, Allah memberikan ketenangan itu kepada Nabi Musa alaihi salam, fa wada'a fiha al-alwahu, maka diletakkan di dalamnya lembaran-lembaran kertas. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sakinah. Wa baqiyatun mimma taraka al Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Jadi saya simpulkan di sini bahwasanya isinya tabut itu yang pertama adalah sakinah, ketenangan. Ya, ketenangan. Kemudian yang kedua, dalam tabut itu terisi peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun yang berupa tongkat dan juga lembaran-lembaran kitab Taurat. Tahmilukul malaikan, di mana tabut ini dibawa oleh para malaikat. Itu maksudnya. Jadi sudah jelas bahwasanya yang dimaksud tabut ini adalah peti, ya, peti. Nah, inna fi dzalika tahmiluhul malaika. Oh, jadi perhatikan di sini. Tahmiluhu, ya. Yang membawanya. Ya, yang membawanya hu di sini merujuk kepada mana? Yaitu kepada at-tabut. Tahmiluhu yang membawanya, yang membawa peti itu al-malaikatu malaikat. Nah, jadi malaikat di sini kedudukan dia menjadi fa'il dari perkataan tahmilu. Fa'il menjadi fa'il, ya, tahmilu yang membawanya. Siapa yang membawa? Al malaikatu malaikat. Naam. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu laayatan lakum, menjadi ayat bagimu, in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. In kuntum mu'minin, jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, atau sesungguhnya yang terdapat pada itu, la'ayatan lakum in kuntum mu'minin, menjadi ayat bagimu, in kuntum mu'minin, jika kamu betul-betul menjadi orang yang beriman. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa seperti mana sudah dijelaskan tadi, bahwasanya tabut ini merupakan tanda-tanda daripada Qulut menjadi seorang raja. Nah, jadi semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Nah, bagi orang yang tidak beriman, maka dia inilah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hadiah hidayah kepada hatinya. Sehingga mereka itu tidak beriman. Kemudian ayat berikutnya, falamma fasala Qalut bil junud qala inna Allah mubtalikum. Falamma fasala, apa artinya fasala di sini? Fasala di sini artinya keluar. Maknanya fasala di sini keluar, sama dengan kharaja. Fasala keluar. Falamma fasala Qalut bil junud tatkala Qalut keluar bersama tentaranya, atau bersama tentara-tentara, falamma fasala Talut bil junudi tatkala, atau ketika Talut keluar bersama para tentara. Jadi di sini fasala merupakan fi'il madhi, ya, fi'il madhi.
Fasala yasilu, keluar. Siapa yang keluar di sini? Tolut. Maka tolut di sini kedudukannya menjadi fa'il dari lafaz fasala. Fasala fi'il, ya. Tolut fa'il. Bil junudi, dengan tentara atau bersama tentara. Junudi di sini merupakan bentuk isimnya adalah jamak taksir, ya. Jadi junudu ini maknanya tentara-tentara. Bentuk mufradnya yaitu jundun, ya, jundun. Di bentuk mufradnya lah jundun, tentara. Kalau junudun itu maknanya tentara-tentara, ya, jamak taksir daripada perkataan jundun. Nah, jamak taksir dari perkataan jundun. Jadi di sini falamma faqala talut bil junudi, tatkala Talut itu keluar bersama tentara-tentara, ya, qala innallaha mubtalikum binahar. Jadi ayat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencoba, ya, mencoba keimanan para tentara yang ikut keluar bersama Talut untuk berperang. Jadi mereka, keimanan mereka itu dicoba dengan suatu sungai yang mana akan dijelaskan di sini. Qala, dia berkata, Talut berkata. Jadi qala di sini yang berkata adalah Talut. Innallaha mubtalikum binahar. Sesungguhnya Allah mubtalikum. Mubtali, ibtala, yabtali, mubtali ini memberikan cobaan, menguji. Nah, menguji. Mubtalikum, mengujimu. Binaharin, dengan suatu sungai. Dengan sebuah sungai. Qala, dia berkata, innallaha, sesungguhnya Allah mubtalikum, mengujimu. Binaharin, dengan sungai. Atau dengan sebuah sungai. Mubtali di sini maknanya adalah menguji. Dari perkataan fi'il madhi ibtala. Ya. Ibtala, dia telah menguji. Ya, batali, dia akan menguji. Fahuwa mubtali. Ya, fahuwa mubtali. Jadi mubtali di sini bentuknya, kalau dilihat dari ilmu sorof, bentuknya adalah isim fa'il. Kalau dilihat daripada ilmu sorof, mubtali adalah isim fa'il. Mubtalikum, mengujimu. Orang ramai. Binaharin, dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Faman syariba, maka sesiapa yang minum minhu dari air sungai itu. Minhu, dari air sungai itu. Jadi di sini hu merujuk kepada perkataan nahar. Sebab di sini faman syariba, maka sesiapa yang minum. Yang minum apa? Minhu, daripada airnya. Yaitu air nahar, air sungai. Falaisa minni, maka dia bukan golonganku, bukan pengikutku. Falaisa minni, maka dia tidak termasuk pengikutku. Ya. Maka dia bukan termasuk pengikutku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan sesiapa yang tidak meminumnya. Laisa di sini maknanya tidak ada. Maksudnya di sini, falaisa minni, maka dia bukan minni, daripada golonganku atau pengikutku, kata Talut. Wa man lam yat'amhu, dan sesiapa yang tidak meminumnya. Wa man lam yat'amhu, dan sesiapa yang tidak meminumnya. Perkataan yat'am di sini merupakan fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang bermakna akan atau sedang. Fi'il madhinya adalah ta'amah, ta'imah. Ta'ima yat'amu. Makna asalnya adalah makan. Ta'ima yat'amu ini maknanya adalah makan. Ta'amun adalah makanan. Tetapi di sini, ya, tetapi di sini makna yang sesuai adalah minum. Wa man lam yat'amhu, karena tidak mungkin di sini diartikan dengan memakan. Wa man lam yat'amhu, dan sesiapa yang tidak memakan air sungai itu, ini kurang betul. Jadi yang dimaksud di sini adalah, dan sesiapa yang tidak meminumnya, meminum air yang terdapat di sungai tersebut, fa innahu minni, maka dia termasuk golonganku.
fa innahu maka sesungguhnya dia, fa innahu maka sesungguhnya dia, dia ini merujuk kepada mana? Yaitu kepada man. Ya, kepada sini ya. Jadi innahu ni domirnya ni, kata gantinya ni, dia merujuk kepada man. Fa innahu maka sesungguhnya dia, yaitu man lam yat'amhu, yang tidak meminum air sungai itu, minni termasuk daripada golonganku. Nah, jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Jadi di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar. Jadi ketika suatu hari Talut keluar bersama tentaranya untuk memerangi, ya, untuk memerangi tentara Jalut, ya, tentara Jalut. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya Sudi mengatakan bahwasanya tentara yang keluar bersama Talut ini berjumlah berapa ya? Berjumlah 80 ribu. Ya, berjumlah 80 ribu. Jadi tentara yang keluar bersama Talut ini jumlahnya 80 ribu. Ya, di sini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir wa qala Sudi kana al-jayshu 80,000. Bahwasanya tentara yang keluar dengan Talut itu berjumlah 80 ribu. Ini untuk memerangi tentara Jalut. Ya, tentara Jalut. Ada nanti di bawahnya penjelasannya. Ya. Nah, ketika Talut ini dengan tentaranya berangkat pergi untuk memerangi tentara Jalut, maka pada di pertengahan jalan Allah Subhanahu wa taala mencoba keimanan tentara Talut ini, yaitu dengan sebuah sungai. Ya. Jadi ketika mereka ingin menyeberangi sungai, mereka dalam keadaan haus, membutuhkan air, maka di situ Allah Subhanahu wa taala mencoba keimanan mereka dengan melarang mereka agar tidak meminum air yang terdapat dalam sungai itu. Padahal mereka ketika itu merasakan dahaga. Sangat haus sekali melakukan perjalanan yang sangat jauh. Sehingga mereka ketika sampai kepada sebuah sungai, Allah mencoba mereka. Ya, mencoba keimanan mereka, mereka dilarang minum air yang terdapat dalam sungai itu. Ya, kata Talut, sesiapa yang meminum air yang terdapat air dalam sungai ini, maka dia termasuk bukan termasuk golongan, bukan pengikutku. Dia tidak boleh bersamaku, tidak boleh aku, tidak boleh mengikuti peperangan. Ha, kata Talut. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan orang yang tidak meminum air yang terdapat dalam sungai ini, maka dia termasuk golonganku. Dia boleh ikut perang. Kata Talut. Illa manightarafa ghurfatan biyadah. Ini perhatikan nih. Ini ini istisna, pengecualian. Ya. Illa manightarafa, kecuali seseorang yang menciduk. Yang menciduk dari tangan. Mengambil air dengan tangan. Satu cidukan. Illa man iwtarafa, kecuali seseorang iwtarafa yang menciduk. Jadi maknanya iwtarafa ini adalah menciduk. Tahu kalau bahasa sini sama artinya. Menciduk. Intinya diciduk dengan tangan. Urfatan biyadi, dengan satu cidukan biyadihi, menggunakan tangannya. Kecuali seseorang yang menciduk satu cidukan dengan tangannya. Maksudnya apa di sini? Nah, jadi perkataan iwtarafa ini adalah menciduk. Merupakan fi'il madhi, ya, ini fi'il madhi mengikut wazan ifta'ala, iwtarafa sama dengan ifta'ala, iwtarafa, ifta'ala, ghurfatan, satu cidukan ini, ghurfatan ini merupakan isim masdar, ya, ghurfatan satu cidukan, ya, satu pengambilan dari tangan, biyadihi dengan tangannya. Biyadihi dengan tangannya, ya. Jadi yadun di sini dimudhofkan kepada isim dhamir ki, biyadihi dengan tangannya. Oke. Kira-kira isim dhamir yang terdapat dalam biyadihi ini merujuk kepada mana? Biyadihi yaitu merujuk kepada mani utaraf man. Illa mani utarafa ghurfatan biyadi. Kecuali seseorang atau orang yang menciduk dengan satu cidukan air, biyadihi, dengan menggunakan tangannya. Jadi di sini merujuk kepada man. Jadi apa yang dimaksud di sini? Sebagaimana sudah dijelaskan tadi, bahwasanya
Para tentara yang bersama Qalut untuk memerangi tentara Jalut, mereka itu ketika tiba di suatu sungai, mereka itu dilarang untuk mengambil air itu. Dilarang. Kecuali mereka diperbolehkan menciduk dengan tangannya untuk minum. Itu diciduk dengan tangannya. Bukan dengan memakai bekas. Satu cidukan saja. Bukan dua cidukan, bukan tiga cidukan, bukan empat cidukan, dan sebagainya. Tetapi hanya satu cidukan. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan satu cidukan tangan. Seperti ini. Satu genggam tangan. Airnya yang boleh diminum. Kemudian ada yang mengatakan dua tangan seperti ini. Ala kulli hal, ini satu cidukan saja. Yang diperbolehkan. Ya, untuk meringankan dahaga mereka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mencoba keimanan mereka. Bayangkan umat terdahulu. Begitu besar cobaannya. Ya, begitu besar cobaan kepada mereka. Nah, fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Nah, setelah mereka dilarang untuk meminum air yang terdapat dalam sungai tersebut, apa yang terjadi? Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Fasyaribu, maka mereka meminumnya. Nah, ini berarti mereka tidak taat, melanggar aturan, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Fasyaribu, maka mereka meminum minhu darinya. Jadi syaribu di sini merupakan fi'il madhi yang menunjukkan kepada jamak. Kenapa di sini menunjukkan jamak? Karena diakhirkan oleh waw. Fasyaribu, maka mereka orang ramai, yaitu tentara-tentara Talut ni, meminum daripada air sungai itu. Minhu di sini, hu, perkataan hu ni, dia merujuk kepada nahar. Ya, merujuk kepada sini. Kepada nahar. Fasyaribu, maka mereka orang ramai telah meminum daripada air sungai itu. Illa qalilan minhum, kecuali beberapa saja minhum daripada mereka. Illa qalilan, kecuali beberapa. Makna qalilan di sini iaitu maknanya sedikit. Cuman di sini dalam menterjemahkannya dimaknai dengan beberapa. Bukan sedikit ya. Cara makna yang sesuai, illa qalilan minhum, kecuali beberapa saja daripada mereka yang tidak meminumnya. Bayangkan ya, mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk memerangi musuh, ketika sampai di satu sungai mereka dilarang untuk minum. Ini cobaan ya, cobaan untuk mereka. Jadi Allah menguji keimanan mereka. Baik, jadi apa yang dimaksud di sini? Jadi mereka, ya, yang terjadi mereka ini, tentara-tentara Jalut ini, kebanyakan, majoriti daripada mereka melanggar aturan. Jadi mereka meminum air yang terdapat dalam sungai itu. Meminum semuanya, yaitu meminum dengan sepuas-puasnya. Mengambil minum air itu dengan sepuas-puasnya. Illa qalilan minhum. Kecuali yang tidak minum, hanya sedikit saja. Hanya sedikit saja. Ulama mengatakan bahwasanya yang tidak minum nih, yang tidak minum air ini adalah berjumlah 4.000. Berjumlah 4.000 di sini disebutkan ya. Fa syariba sittatun wa sab'una alfan. Nah, yang minum itu jumlahnya 76.000, masya-Allah. Jadi rata-rata daripada mereka nih minum semua. Yang berjumlah 8.000 yang meminum air itu 76.000. Berarti sisanya watabqi ma'ahu 4000. Nah, yang lain yang tidak minum itu bakinya adalah 4000. Bayangkan 76.000 yang minum dan yang tidak minum adalah 4000 orang saja. Berarti jumlahnya sedikit lah ya, jumlahnya sedikit. Nah, kemudian falamma jawazahu huwa walladheena amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Perhatikan di sini. Naam. Falamma jawazahu, maka tatkala dia menyeberangi atau melewati sungai itu, falamma jawazahu huwa, maka tatkala Qalut bersama orang-orang yang beriman melewati sungai itu. Nah, di sini jawaza
perkataan jawaza di sini maknanya melewati atau menyeberangi. Ya, jawaza maknanya melewati atau menyeberangi. Nah, hu di sini merujuk kepada nahar, kepada sungai. Ya. Siapa yang menyeberangi di sini? Yaitu huwa, yaitu Talut, walladzina amanu ma'hu, dan orang-orang yang beriman yang bersama Talut. Jadi ketika Talut bersama tentara-tentara yang beriman itu menyeberangi sungai, qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Qalu, mereka berkata. Mereka nih, yang dimaksud mereka di sini adalah orang yang meminum air. Ya, sudah dijelaskan tadi. Qalu, mereka berkata, la taqata lana, kami tidak ada kesanggupan, tidak ada kekuatan. Perkataan taqa di sini maknanya kesanggupan, ya, kesanggupan. La taqata lana al-yawm, tidak ada kesanggupan bagi kami al-yawma, sekarang, bi Jalut wa junudihi, yaitu untuk melawan Jalut wa junudihi, dan tentara-tentaranya. Nah, jadi mereka ini berkata, kami sekarang itu tidak mempunyai kekuatan, tidak kuasa lagi untuk memerangi Jalut, ya, menghadapi Jalut dan tentara-tentaranya, kata mereka. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ya, yang dimaksud dalam ayat ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tatkala Talut bersama orang-orang yang beriman itu, maksudnya orang-orang yang beriman di sini adalah orang yang tidak meminum air itu. Ya, orang yang tidak meminum air itu. Ya. Tatkala mereka melewati suatu sungai, ya, suatu sungai, para tentara-tentara yang beriman ini, maka orang yang meminum air tersebut, mereka berkata, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Hari ini kita tidak mampu bersama Jalut dan Junud untuk memerangi musuh, kata mereka nih, kata mereka yang telah minum air tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini, qala alladhina yadhunnuna annakum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idhnillah. Qala alladhina yadhunnuna annakum mulaqu. Di sini perkataan yadhunnun. Ya. Yadhunnun ini kira-kira apa maknanya? Yadhunnuna maknanya adalah meyakini atau yakin. Mana asalnya adalah mengira atau menyangka. Mana asalnya? Ya, jadi dhanna yadhunnu diambil dari perkataan fi'il madi dhanna yadhunnu. Ya, dhanna yadhunnu. Mengira atau menyangka. Ya, ini mana asalnya? Ya? Mana asalnya? Cuman dalam ayat ini makna yang sebetulnya adalah orang yang yakin. Qala alladhina yadhunnuna, berkatalah orang-orang yang yakin. Ya? Berkatalah orang-orang yang meyakini annakum mulaqullahi, bahwa sesungguhnya mereka mulaqullahi akan bertemu dengan Allah. Perkataan annakum mulaqullahi, sesungguhnya mereka mulaqullahi akan bertemu dengan Allah. Ha? Jadi sini qala alladhina, telah berkata orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman. Ya, tentunya orang-orang yang beriman ini mereka yakin bahwasanya mereka akan mati, akan menghadapi akhirat, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman yang bersama dengan Talut ini, mereka berkata. Apa perkataan mereka? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Kam, betapa banyak. Jadi maknanya kam di sini adalah banyak. Ya, kam. Kam, betapa banyak. Min fi'atin qalilatin, golongan yang sedikit. Ya, fi'atun di sini, fi'atin ini maknanya adalah golongan. Qalilatin, yang sedikit. Ya, perhatikan di sini ada huruf min. Ya, min di sini merupakan huruf jar. Ya, huruf yang mengkasrohkan akhir perkataan isim. Nah, jadi di sini isim yang dikasrohkan atau isim yang diijarkan adalah fi'atin. Ya, dibariskan kasroh, dibariskan di bawah. Min fi'atin. Nah, golongan. Qalilatin, yang sedikit. Nah, qalilatin ini dia menjadi sifat daripada fi'atin. Ya,
menjadi sifat daripada fi'atin. Fi'atin maknanya golongan. Di sini merupakan isim mufrad muannas, ya. Isim mufrad muannas. Mufrad muannas. Karena diakhirkan oleh ta'ut ta'nis, yaitu ta'nya perempuan. Maka di sini sifatnya juga ditambahkan ta' ta'nis. Ya, ta' marbutah, ya, ta' marbutah ta'nya perempuan. Kam min fi'atin qalilatin, jadi mereka orang yang beriman nih, ya, mereka berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak golongan yang sedikit itu ghalabat mengalahkan. Ghalabat mengalahkan. Jadi artinya ghalabat itu mengalahkan. Di sini ghalabat merupakan fi'il madhi, ya, yang dipertemukan dengan ta' ta'nis sakinah. Sorry, kalau yang ini tadi fi'atin ini, taknya ini disebut dengan tak marbutoh ya. Qalilatin juga taknya tak marbutoh. Ghalabat taknya di sini, ghalabat taknya yang sukun ini disebut dengan ta'ut ta'nis as-sakinah. Yaitu ta' ta'nis perempuan yang disukunkan. Jadi di sini fi'il madinya dipertemukan dengan taknya perempuan yang sukun. Kenapa? Karena ghalabat ini menunjukkan kepada perkataan fi'atan. Dia mempunyai isim dhamir yang merujuk kepada fi'atin. Ghalabat, dia mengalahkan fi'atan kasiratan, golongan kasiratan yang banyak. Atau yang ramai. Bi'iznillahi, dengan izin Allah. Nah, di sini perhatikan. Fi'atan. Ya. Di sini fi'atan harkatnya adalah fathah. Karena menjadi maf'ul, ya, dari kata ghalabat. Menjadi maf'ul bihi. Kemudian kasiratan, ya, juga difathahkan. Barisnya di atas karena menjadi sifat daripada fi'atan. Kasiratan yang banyak. Biiznillahi, dengan izin Allah. Biiznillahi, dengan izin Allah. Jadi perkataan izin itu, ya, merupakan kata bahasa Arab. Kata yang diambil daripada bahasa Arab. Kemudian di sini biizni, perkataan izni dimasuki oleh huruf jarba yang bermakna dengan. Biizni, dengan izin. Allahi Allah. Nah, berarti izni di sini mudhaf, kemudian Allahi mudhafun ilaih. Biiznillahi, dengan izin Allah. Jadi para orang-orang yang beriman ini berkata, betapa banyak golongan yang sedikit itu dapat mengalahkan golongan yang banyak. Biiznillahi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi para mereka, orang-orang yang beriman ini diberikan apa namanya? Diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan musuh-musuh Talut, yaitu tentara-tentara Jalut. Wallahu ma'al sabirin, wallahu, dan Allah ma'al sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Ma'al sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Perhatikan di sini as-sabirin, perkataan as-sabirin di sini merupakan jamak mudzakkar salim, ya, jamak mudzakkar salim, jamaknya orang laki-laki, ya, jamak itu banyak, mudzakkar laki-laki, as-salim yang selamat, jamaknya orang laki-laki. Kenapa di sini disebut jamak mudzakkar salim? Karena isim ini diakhirkan oleh ya dan nun. As-sabirin, orang-orang yang sabar, ya, ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Jadi cara menerjemahkan di sini adalah ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Jangan diartikan bersama orang yang sabar, tetapi orang-orang yang. Kenapa diterjemahkan dengan orang-orang yang? Karena as-sabirin adalah jamak. Nah, wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ayat ini menjelaskan tentang doa Talut dan kaumnya, ya, dan kaumnya yang ikut serta dalam peperangan. Jadi mereka ketika melihat pasukan Jalut yang begitu banyak, mereka berdoa, qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Padahal ketika itu mereka adalah golongan yang sedikit. Nah, jadi karena keimanan mereka, ya, mereka itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimenangkan dalam peperangan. Nah, walamma barasu, dan ketika atau tatkala
mereka nampak, dan tatkala walamma barazu, dan tatkala mereka nampak, yang disebut mereka di sini adalah Talut dan tentaranya. Jadi sudah jelas ya di sini ada apa perkataan Talut dan Jalut. Nah, kita bahas dulu kalimatnya di sini ya. Li Jalut wa junudihi, bagi Jalut wa junudihi dan tentara-tentaranya. Walamma barazu li Jalut wa junudihi, tatkala mereka nampak bagi Jalut dan tentara-tentaranya. Nah, sekarang tadi itu dijelaskan Talut kan. Nah, sekarang musuhnya adalah Jalut. Nah, jadi ada Talut, ada Jalut. Kalau Talut adalah raja bagi Bani Israel yang memimpin mereka untuk peperangan. Sedangkan Jalut ini adalah pemimpin bagi orang-orang yang kafir. Ya, pemimpin bagi musuh-musuh Talut. Jadi ada Talut, ada Jalut. Kalau Jalut ini adalah musuhnya. Qalu, jadi ketika tentara Talut, ya tentara Talut itu nampak, ya, sudah nampak, sudah jelas, sudah diketahui oleh musuh dan peperangannya, dan juga tentara Talut ini mengetahui tentang begitu besarnya jumlah yang dibawa oleh Jalut, para tentaranya begitu banyak, maka apa yang mereka buat? Qalu, mereka berkata, tentara Talut ini mereka berdoa, berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, afriu alaina. Afriu ini bermakna adalah menuangkan. Menuangkan. Afriu itu menuangkan atau melimpahkan. Afriu alaina sabra. Tuangkanlah kepada kami kesabaran. Jadi afriu di sini merupakan fi'il amar ya. Fi'il amar dari perkataan fi'il madhi afraga. Afraga yufriu. Afraga yufrigu yang bermakna menuangkan atau melimpahkan. Jadi ketika tentara Talut melihat tentara Jalut, mereka langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, wahai Tuhan kami, afriu, tuangkanlah alaina kepada kami sabron, kesabaran, wasabbit aqdamana, wasabbit, dan kokohkanlah dan tetapkanlah aqdamana, pendirian-pendirian kami. Nah, perkataan sabit merupakan fi'il amar juga, sama dengan afriu. Sabit merupakan fi'il amar, diambil dari perkataan sabbata yusabbitu. Sabbata maknanya adalah menetapkan, mengukuhkan. Yusabbitu. Sabata, dia telah mengokohkan atau menetapkan. Yusabitu, dia akan mengokohkan atau menetapkan. Jadi sabit ini sigatnya atau bentuknya adalah fi'il amar, mengikut wazan fa'il, sabit. Perkataan aqdamun, ya, jamak daripada aqdamun. Aqdamun ini asal maknanya adalah kaki. Aqdamun adalah kaki-kaki. Nah, cuman di sini makna yang sesuai adalah pendirian. Ya, pendirian. Karena seseorang itu berdiri atas kakinya. Jadi di sini dimaknai pendirian-pendirian kami. Ada mana pendirian-pendirian kami. Sedangkan na di sini merupakan isim dhamir. Ya, isim dhamir yang bermakna kita semua orang ramai. Ada mana pendirian-pendirian kami. Wansurna, dan tolonglah kami. Ya, unsur merupakan fi'il amar juga. Ya, diambil dari perkataan nasara yansuru. Nasara yansuru. Nasara, dia telah menolong. Yansuru, dia akan menolong. Unsur, tolonglah. Jadi unsur, tolonglah na kami. Alal qawmil kafirin, menghadapi orang-orang kafir. Alal qawmil kafirin, menghadapi kaum-kaum atau orang-orang yang kafir. Al-kaum di sini maknanya kaum atau orang, ya. Al-kafirin, yang kafir. Al-kafir ini merupakan sifat, ya, menjadi sifat dari perkataan al-kaum. Baik, jadi apa yang dimaksud di sini? Jadi ketika tentara Talut ini melihat jumlah tentara Jalut yang begitu banyak,
maka mereka tentara Thalut ini langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa meminta pertolongan, Rabbana afri'u 'alaina sabra. Mereka minta pertolongan kepada Allah supaya mereka diberikan kesabaran menghadapi tentara Jalut. Wa tsabbit aqdamana, kata mereka, ya, dan kokohkanlah, tetapkanlah pendirian-pendirian kami, kata tentara Thalut. Maksudnya di sini, ya, yang dimaksud wa tsabbit aqdamana ini maksudnya mereka itu diberikan ketetapan supaya mereka itu tidak mundur dari peperangan. Senantiasa mereka maju melawan dan membunuh atau memerangi tentara-tentara Jalut. Wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami, kata mereka, 'alal qaumil kafirin, yaitu melawan kaum-kaum yang kafir. Ya, melawan kaum-kaum yang kafir. Nah, setelah mereka berdoa, ya, setelah mereka berdoa, apa yang terjadi? Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala langsung menolong mereka. Fahazamuhum biiznillahi wa qatala Daud Jalut wa ataahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Perhatikan di sini. Fahazamuhum. Fahazamu apa maknanya? Fahazamu ini maknanya adalah menaklukkan atau mengalahkan. Menaklukkan atau mengalahkan. Baik. Fahazamu, hazama, yahzamu. Jadi di sini hazamu merupakan fi'il madhi. Ya, fi'il madhi yang dipertemukan dengan waw. Waw jama'. Bentuk mufradnya adalah hazama. Menaklukkan atau menghancurkan. Menaklukkan atau menghancurkan. Jadi, fahazamu, maka mereka menaklukkan atau menghancurkan. Siapa ini maksud mereka di sini? Yaitu Thalut dan tentaranya. Hum mereka. Nah, yang dimaksud yang kedua nih, hum nih, mereka yang kedua nih adalah tentara Jalut. Ya, tentara Jalut. Fahazamuhum, maka mereka menaklukkan mereka tentara Jalut. Fahazamuhum, maka mereka tentara Thalut menaklukkan atau mengalahkan mereka tentara Jalut. Biiznillahi, dengan izin Allah. Jadi setelah mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesabaran dan ditetapkan pendirian mereka, kemudian meminta pertolongan kepada Allah melawan orang-orang yang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala langsung membantu mereka sehingga mereka itu diberikan kemenangan, ya, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dapat mengalahkan tentara-tentara Jalut yang berjumlah besar. Biiznillahi, dengan izin Allah. Wa qatala Daud Jalut wa ataahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Wa qatala Daud, dan Daud membunuh Jalut. Wa qatala Daud Jalut, dan Daud, ya, membunuh Jalut. Perkataan di sini Daud, yang dimaksud Daud di sini adalah Nabi Daud, tetapi ketika itu belum menjadi nabi lagi. Ya. Jadi ketika itu Daud ini, Nabi Daud ini, dia menjadi prajurit atau tentara Thalut. Ya. Wa qatala di sini bermakna memerangi atau membunuh. Jadi yang membunuh Jalut itu adalah Nabi Daud. Ya. Jadi yang membunuh Jalut itu adalah Nabi Daud. Cuman ketika itu Daud belum menjadi nabi lagi. Dia menjadi tentara biasa. Nah, setelah Daud ini membunuh Jalut, wa ataahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Baik, saya bahas dulu di sini perkataan wa qatala Daud Jalut. Baik, di sini ada susunan fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Ya, coba di sini perhatikan bagi yang belum mengerti tentang fi'il, fa'il dan maf'ul. Coba perhatikan qatala. Qatala ini merupakan kata kerja. Ha? Dalam ilmu nahwu disebut fi'il. Nah, jadi setiap kata kerja itu disebut fi'il. Ya. Dan fi'il itu ada tiga, ada fi'il madhi, ya, kata kerja yang menunjukkan past tense, masa lampau yang sudah lewat, sedangkan fi'il mudhari, masa yang sedang terjadi, yang sedang berlaku. Ya. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amar, fi'il atau kata kerja yang menunjukkan menyuruh, suruhan. Baik, di sini qatala merupakan fi'il madhi. Jadi setiap fi'il
pasti ada fa'il. Baik, di sini fa'ilnya di mana? Daud, yaitu Daud. Jadi siapa yang membunuh? Yaitu Daud. Maka Daud di sini kedudukan dia dalam i'rab menjadi fa'il daripada qatala. Menjadi fa'il yang melakukan, yang membunuh Daud. Jalut ini kedudukan dia menjadi maf'ul, yaitu sasaran atau objek, sesuatu yang dikerjakan. Nah, di sini pekerjaannya adalah membunuh. Nah, jadi siapa yang dibunuh di sini? Yaitu Jalut. Maka di sini kedudukan dia menjadi maf'ulun bihi. Ya, dalam ilmu nahwu disebut maf'ulun bihi. Atau dalam bahasa Melayunya adalah sasaran, objek. Wa qatala Daud Jalut, dan Daud yang membunuh Jalut. Itu maksudnya. Nah, setelah Daud berhasil berjaya membunuh Jalut, wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Nih. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya Daud, ya. Wa ataahu Allahul mulka, dan Allah memberinya al-mulka, kekuasaan atau kerajaan. Jadi setelah itu Daud ini diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kerajaan itu sangat besar sekali, tidak dapat mengalahkan kerajaan Nabi Daud. Al-mulka di sini maknanya kekuasaan atau kerajaan. Wa ataahu Allahul mulka, perkataan ata di sini juga fi'il madhi, ya, ata yu'ti, mendatangkan, ya, mendatangkan atau memberi, ya, hu kepada dia. Nah, kepada dia di sini merujuk kepada Daud. Siapa yang memberi? Yaitu Allah. Jadi Allah di sini menjadi fa'il. Apa yang diberi? Al-mulka, kekuasaan atau kerajaan. Wal-hikmata, dan hikmah. Yaitu kenabian. Wa'atahu Allahul mulka wal-hikmata wa'allamahu mimma yasha'. Wal-hikmata dan hikmah wa'allamahu, dan dia mengajarkannya, mimma yasha'u, sesuatu yang dia kehendaki. Wa'allamahu, dan dia mengajarkannya. Perkataan allama di sini juga merupakan fi'il madhi, mengikut wazan fa'ala. Mengikut wazan fa'ala. Allama sama dengan fa'ala. Allama fa'ala. Maknanya allama di sini mengajarkan. Jadi siapa yang di sini yang mengajarkan? Yaitu Allah. Hu kepada Daud. Mimma yasha'u, tentang sesuatu. Yasha'u, yang dia kehendaki. Jadi di sini ayat-ayat ini menjelaskan bahwasanya setelah Daud ini membunuh Jalut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan Daud kerajaan, kekuasaan, dan juga hikmah. Wa'allamahu mimma yasha', dan juga Daud itu diajarkan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Daud itu diberikan kemahiran untuk membuat baju peperangan dari besi. Nah, di antaranya wa'allamahu mimma yasha', dan dia mengajarkan sesuatu yang dia kehendaki. Ini contohnya, ya, di antaranya Nabi Daud mempunyai kemampuan untuk membuat baju peperangan yang dibuat daripada besi. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dakum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dhu fadlin 'alal 'alamin. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dakum bi ba'd. Walaula, dan seandainya. Dan seandainya, walau dan seandainya. Jadi law ni boleh bermakna jika, atau boleh seandainya, atau boleh kita artikan dengan kalau. Walaula, dan jika. Walaula, dan seandainya. La daf'ullahi, Allah tidak menolak. An-nasa. An-nasa di sini. Walaula daf'ullahi, dan seandainya Allah tidak menolak keganasan manusia. Ya. An-nasa, keganasan manusia. Ba'dakum biba'din, sebahagian mereka, biba'din dengan sebahagian yang lain. Nah, jadi terjemahan di sini,
Dan seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia biba'din dengan sebahagian yang lain, lafasadatil ardu, maka hancurlah, ya, maka ya, maka hancurlah bumi ini, walakinallaha, dan tetapi Allah dzu fadlin 'alal 'alamin, dzu fadlin yang mempunyai karunia atau keutamaan, 'alal 'alamin, atas semesta alam, 'alal 'alamin, atas semesta alam. Nah, jadi di sini apa yang dimaksud dalam ayat ini, perhatikan dulu di sini perkataan daf'ullahi. Daf'u di sini maknanya menolak. Nah, jadi daf'ullahi di sini adalah Allah menolak. Apa yang ditolak? An-nasa, keganasan manusia, kejahatan manusia. Ba'duhum, ba'dakum, sebahagian mereka, biba'din dengan sebahagian, dengan sebahagian yang lain. La fasadatil ardu, maka hancurlah bumi ini. Perkataan fasada ini merupakan fi'il madhi, ya, fi'il madhi yang dipertemukan dengan tak tahnits, taknya perempuan. Asal dia fasadat, ya, asal dia la fasadat, ya, jadi asal dia fasadat, dia sukun asal dia. Nah, macam ni. Kenapa sekarang dibariskan kasrah di bawah? Karena dia bertemu dengan alif wasal, ya, dengan alif wasal, di mana alif wasal ini juga sukun, ya. Jadi di sini pertemuan dua sukun. Maka untuk boleh dibaca, maka tak ta'anis ini dibariskan dengan kasrah, maka menjadi la fasadatil ardu. Jadi yang hancur di sini adalah bumi, ya. Perkataan al ardu di sini merupakan isim muannas, isim perempuan, ya, isim perempuan, isim muannas. Jadi dalam fi'il madinya ditambah ta'ut ta'anis. La fasadatil ardu, walakinallaha, dan tetapi Allah, dzu fadlin, mempunyai karunia atau keutamaan, alal alamin, atas semesta alam. Perkataan Allah, walakinallaha di sini merupakan isimnya lakinna. Lakinna ini salah satu daripada saudara-saudaranya inna, yang mempunyai isim dan khabar. Allah di sini menjadi isimnya lakinna, dzu fadlin menjadi khabarnya lakinna. Alal alamin di sini, ala merupakan huruf jar. Al alamin adalah majrur, ya, isim yang diijarkan. Di sini al alamin bentuk isimnya jamak kerana diakhirkan oleh ia dengan nun, atas semesta alam. Alal alamin, atas semesta alam. Jadi yang dimaksud di sini, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menolak keganasan manusia, maka apa yang berlaku di dunia? Ya, dunia akan hancur, bumi akan hancur. Karena mereka saling bunuh-membunuh, ya. Mereka akan menghancurkan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan dan sebagainya. Makanya dunia itu menjadi aman karena perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak melindungi, tidak menolak keganasan-keganasan atau kejahatan-kejahatan manusia yang ada di bumi, bumi akan hancur semuanya. Saling membunuh, yang perempuan dibunuh, anak-anak dibunuh, tumbuh-tumbuhan dirusak, hewan-hewan ternak dirusak, dan sebagainya. Maka yang berlaku adalah kehancuran. Tetapi Allah masih melindungi. Ya, melindungi bumi. Ya, sehingga bumi itu menjadi tentram. Ya, menjadi tentram. Nah, kemudian ayat berikutnya. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq, wa innaka laminal mursalin. Tilka ayatullahi, tilka ayatullahi itu adalah ayat-ayat Allah atau tanda-tanda Allah. Natluha, yang kami baca, alaika bilhaqi, atasmu bilhaqi, dengan kebenaran. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq, itu merupakan tanda-tanda Allah yang kami membacakannya, alaika, untukmu, bil haqqi, dengan kebenaran. Wa innaka laminal mursalin, wa innaka, dan sesungguhnya kamu Muhammad, laminal mursalin, termasuk dari orang-orang yang diutus. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu, laminal mursalin, termasuk daripada orang-orang yang diutus. Nah, jadi apa yang disebutkan di atas tadi itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala,
yang telah dijelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadikan apa, menjadikan Thalut sebagai raja, ya, kemudian ada tabut, sebuah peti yang di dalamnya terdapat ketenangan dan juga terdapat peninggalan-peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun, kemudian Nabi Daud dapat membunuh Jalut, kemudian Nabi Daud diberikan kekuasaan, diberikan kerajaan dan juga hikmah, kemudian dia diajarkan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini aman, ya, menolak keganasan, kejahatan yang dilakukan oleh manusia, itu merupakan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tanda itu dijelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan, ya, menetapkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada orang-orang yang diutus. Makanya beliau disebut dengan Rasulullah adalah utusan Allah. Nah, ayat berikutnya, tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhi al-Qudus walau syaa Allah ma qatatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atkum al-bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man aamana wa minhum man kafar walau syaa Allah ma qatatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Tilka ar-rusulu, rasul-rasul itu, faddalna ba'dahum 'ala ba'd, kami lebihkan sebahagian mereka 'ala ba'din atas sebahagian yang lain. Nah, perhatikan di sini, tilka ar-rusulu. Tilka di sini merupakan isim isyarah, ya, isim isyarah. Tilka itu bermakna di sana atau bermakna itu, ya. Tilka ar-rusul, ya, utusan-utusan itu, ya, kalau diterjemahkan tilka ar-rusul, rasul-rasul itu atau utusan-utusan itu. Nah, di sini ar-rusul, ya, ar-rusul, kata ar-rusul ini merupakan jamak daripada rasulun. Nah, bentuk mufradnya adalah rasulun, utusan, satu utusan. Jadi Rasulullah disebut Rasulullah karena utusan Allah. Ar-rusulu ini merupakan jamak taksir daripada rasulun. Jadi ar-rusul itu maknanya rasul-rasul atau para utusan. Faddalna, kami lebihkan. Faddalna di sini merupakan fi'il madhi mengikut wazan fa'alna. Fa'alna. Yes. Faddalna. Ya. Jadi bentuk mufradnya dia adalah faddala. Faddala, dia mengutamakan atau melebihkan. Faddala, dia telah melebihkan atau mengutamakan. Nah, ini bentuk mufradnya fi'il madhi, ya. Makanya kalau kita ingin tahu tentang bentuknya fi'il madhi, maka kita belajar tasrif, belajar ilmu sharaf. Ya, belajar ilmu sharaf. Di sini fi'il madhi faddalani, dia dipertemukan dengan dhamir mutakallim ma'al ghair. Jadi enna di sini disebut dengan dhamir mutakallim ma'al ghair. Dhamir itu maknanya kata ganti, mutakallim yang berbicara, ma'al ghair dengan yang lainnya. Ya. Jadi maksudnya adalah nani, dhamir mutakallim ma'al ghair ini maksudnya adalah dhamir yang menunjukkan kita orang ramai. Faddalna, ya, faddalna kami. Faddalna kami lebihkan. Kami lebihkan. Ba'dakum sebagian daripada mereka. Nah, perhatikan di sini ba'dakum. Kum di sini merujuk kepada ar-rasul, ya, ar-rusul. Ar-rusul di sini jamak, kan? Jamak. Jadi isim dhamirnya juga menggunakan jamak. Ba'dakum sebagian mereka para rasul ala ba'din atas sebahagian yang lain. Jadi apa yang maksud dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di antara para rasul itu tidak sama derajat. Ya, derajatnya, martabatnya tidak sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebihkan
antara seorang rasul dengan rasul-rasul yang lain mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Ya. Minhum man kallama Allah. Ini Allah jelaskan tentang keutamaan itu. Minhum di antara mereka man kallama Allah, yaitu ada orang yang Allah berkata langsung kepadanya. Man kallama Allah, yaitu orang yang Allah berkata langsung kepadanya. Jadi di antara mereka ni, para rasul ni, ada di antara mereka yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Yaitu Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung diajak bicara. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara langsung, berkata langsung kepada Nabi Musa. Taklima dengan perkataan secara langsung. Jadi itulah di antara para nabi. Tidak semua nabi itu diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya sebagian daripada mereka. Kemudian lagi di sini, wa rafa'a ba'dahum darajat, dan meninggikan dan meninggikan kepada mereka beberapa derajat. Wa rafa'a ba'dahum, dan meninggikan sebahagian mereka darajatin, beberapa derajat. Maksudnya di antara mereka itu derajatnya itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi yang paling utama, nabi yang paling tinggi derajatnya. Walaupun beliau sendiri tidak mengatakan, tetapi kalau kita lihat daripada ni, lihat daripada tugas beliau seorang rasul, mereka itu beliau itu diutus kepada semua manusia yang ada di bumi, sedangkan para rasul yang lain itu hanya ditugaskan hanya ke beberapa tempat saja. Ya, ada yang ditugas kepada untuk kaum Bani Israel, ya, ada yang ditugas di negeri ini, sedangkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diutus ke semua alam, ya. Nah, tidak memilih kaum, ya, semua kaum Arab, kaum Ajami, semua mendapatkan nih dakwah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ya, ini kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Isa. Katanya wa atayna, dan kami berikan Isa putra Maryam al-bayyinati mu'jizat wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kokohkan atau kuatkan dia bi ruhil qudus, dengan ruh al-qudus. Nah, perhatikan di sini, wa'atina maknanya dan kami berikan. Nah, siapa yang kami berikan? Isa ibn Maryam, yaitu Isa putra Maryam. Nah, jadi di sini Isa ibn Maryam, ibnu Maryam maknanya putra Maryam atau anaknya Maryam. Al-bayyinati, yang diberikan apa? Al-bayyinati mu'jizat atau tanda-tanda yang jelas. Al-bayyinati di sini ini adalah jamak muannas salim, karena diakhirkan oleh alif dan ta, ya, dan ta maftuha. Setiap isim yang diakhirkan oleh alif dan ta maftuha, ta yang terbuka, itu disebut dengan jamak mudzakkar salim. Namun di sini al-bayyinati maknanya adalah mukjizat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam, di antaranya adalah dapat menghidupkan orang mati, dapat menyembuhkan penyakit buta, kemudian penyakit apa lagi tuh yang macam-macam apa terkena bakar. Penyakit kusta. Naam. Dan penyakit-penyakit yang lain, kemudian dapat menjadikan apa? Burung daripada tanah, dan semua itu merupakan mukjizat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allah maqtatal alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum albayyinat. Walau syaa Allah, dan jika Allah berkehendak. Nah, perkataan syaa di sini merupakan fi'il madi yang bermakna berkehendak atau mahu. Walau syaa Allah, dan jika berkehendak. Siapa yang berkehendak di sini? Allahu, yaitu Allah. Jadi Allah di sini menjadi fa'il dari perkataan syaa.
Siapa yang berkehendak? Allah. Walau syaa Allahu, dan jika Allah berkehendak. Jadi cara menerjemahkan, dan jika Allah berkehendak, jadi fa'ilnya dulu yang diambil, yang disebutkan. Dan jika Allah berkehendak, maqtatalalladzina min ba'dihim. Maqtatalalladzina, dan jika Allah berkehendak, maqtatalalladzina min ba'dihim. Maka orang-orang itu tidak akan saling membunuh, min ba'dihim, setelah mereka. Min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu, setelah datang kepada mereka tanda-tanda yang jelas. Perhatikan di sini. Iqtatala bermakna saling membunuh. Bunuh, membunuh. Iqtatala. Mengikut wazan ifta'ala. Ini merupakan fi'il madhi yang mengikut wazan ifta'ala. Maqtatala alladhina min ba'dihim, maka mereka itu tidak akan saling bunuh, membunuh. Ya, atau bunuh, membunuh. Min ba'dihim, setelah mereka. Min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu, setelah datang kepada mereka tanda-tanda atau bukti-bukti yang jelas. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walakin ikhtalafu, dan tetapi mereka berselisih. Naam. Walakin ikhtalafu, dan tetapi mereka berselisih. Faminkum man amana wa minkum man kafar. Faminkum, maka di antara mereka, man amana, ada yang beriman. Wa minkum, dan di antara mereka, man kafar, ada yang kafir. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Walau syaa Allahu ma qatatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum albayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Perhatikan di sini, ya. Di mana nih? Walakin ikhtalafu, perkataan walakin di sini maknanya tetapi. Ya. Ikhtalafu, mereka berselisih. Ya. Ikhtalafu ni dia merupakan fi'il madhi, ya. Ya. Fi'il madhi yang menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw. Bentuk mufradnya, bentuk singularnya adalah ikhtalafa. Ikhtalafa. Ya? Dia berselisih. Ikhtalafu, mereka orang ramai berselisih. Faminhum, maka di antara mereka. Jadi ikhtalafu di sini merujuk kepada alladzina. Ya, alladzina. Faminhum, maka di antara mereka. Di antara mereka ni, hum. Ya? Dia merujuk kepada alladzina. Faminhum, maka di antara mereka alladzina, man amana, ada yang beriman. Wa minhum, dan di antara mereka alladzina, man kafara, ada yang kufur atau ada yang kafir. Walau syaa Allahu maktatalu. Walau syaa Allahu, dan jika Allah berkehendak. Walau sya'allahu, dan jika Allah berkehendak, maqtatalu, mereka tidak akan saling membunuh. Maqtatalu, mereka tidak akan saling membunuh. Walakin Allah, dan tetapi Allah, yaf'alu ma yurid, yaf'alu, melakukan sesuatu, yuridu, yang dikehendakinya. Walakin Allah, dan tetapi Allah, yaf'alu ma yurid, melakukan sesuatu yang dia kehendaki. Perhatikan di sini, walakin Allah, di sini maknanya akan tetapi Allah atau tetapi Allah. Jadi setiap perkataan lakin atau lakinna, ya, di sini di atas ni dia lakin. Lakin ni. Dia maknanya tetapi. Walakinna yang di sini sama, maknanya tetapi. Sebab ini adalah satu kalimat.
Ya. Cuman di sini untuk walakinah yang di sini ini merupakan saudara saudaranya innah, ya, di antara saudaranya innah yang mempunyai isim dan fi'il. Nah, jadi di sini Allah merupakan isimnya lakinnah, ya, merupakan isimnya lakinnah. Makanya di sini baris dia adalah fathah. Nah, jadi setiap isim yang dimasuki oleh lakinnah biasanya isim tersebut di akhir perkataannya berbaris fathah. Walakinallaha, dan tetapi Allah, yaf'alu, dia melakukan. Apa yang dia lakukan? Ma sesuatu yuridu, yang dia kehendaki. Jadi maksud terjemahan di sini, tetapi Allah melakukan sesuatu apa yang dia kehendaki. Nah, insyaAllah ta'ala penjelasan ini akan di, ya, akan dijelaskan pada minggu hadapan, insyaAllah ta'ala. Jadi cukupkan dulu di sini. Jadi bagi yang mau menguasai tentang apa nih, tentang mufradat-mufradat dalam Al-Qur'an, silakan antum itu apa nih, mencatat, ya, mencatat apa-apa arti yang tidak dipahami, ya. Kemudian dihafalkan, dicarikan maknanya apa, kemudian dihafalkan dan sebagainya. Naam. Ini cara kita, cara mudah untuk inilah untuk memahami makna Al-Quran. Jadi setiap apa yang kita dengarkan itu dari penjelasan-penjelasan, sama ada dari makna ke atau maksud ke, kita catat, ya, catat supaya supaya penjelasan itu boleh kita ingatlah, ha? Boleh kita ingat. Naam, hada wallahu ta'ala alam, semoga ini bermanfaat bagi kita. Naam, kalau ada kesalahan itu datangnya daripada saya sendiri. Kalau ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah al-'azim li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.